Dari 231 ternak yang kita kita indikasi ada 124 yang mungkin terindikasi sakit sebagaimana ciri itu, dan ini terus kita lakukan. Proses penularannya yang ini cepat, tapi kematiannya insya Allah masih rendah, tapi proses penularannya yang kita antisipasi karena sangat cepat. Satgas ini akan secara bersama-sama mendatakan. Kami dengan para Kapolsek yang ada di Kabupaten Lumajang, di Polres Lumajang ini mendatakan secara bersama-sama, bekerja sama membantu dari dinas. Karena kita akan bekerja sama dengan para kepala desa, camat, saling bahu-membahu membantu warga. Tujuannya apa? Agar nantinya nilai jual sapi kalau sudah sehat dia kan bisa lebih tinggi lagi dan warga juga bisa mendapatkan hasil.